aku selalu tepuk silap. Kacau bunyi. Kembali bersama Telegram Rancangan Mata-Mata Wayang. Saya Zaf, sama saya Mael. Hai. Untuk episode kali ini kita akan mengupas filem yang diarahkan oleh Ahmad Ham. Filem yang berjudul Pencuri Hati Mr. Cinderella. Pelakon terdiri daripada Ahmad Ham, Kat Farish, Izlan Yusof dan Atikah Suhaimi. Masa terus ya, aku malah nak fikir sinopsis je. First of all, speechless. Cerita ni berdarah mata aku tengok cerita ni. Aku faham dia nak create Ahmad Idham universe. Dia bawa daripada cerita drama series asal aku, Mr. Cinderella. So dia terus masuk pada movie, which is happen to be few years after drama tu habis lah. So dia terus sambung kat sini. Okay. Dekat series tu, Mr. Cinderella tu, dia kahwin. Dia kahwin dengan Hariza Mizbun. Memang dia lah berlakon. Memang dia berlakon. Sebab aku tak ada knowledge apa-apa pasal series tu. Dia kahwin dengan Hariza Mizbun. This was ages back. Okay, this like, aku tak tahu, but 10 years back maybe. Aku tak ingat. Aku pun tak ikut cerita dia. Cuma aku pernah tahu lah. And then dia kahwin. Aku rasa dia kahwin kot. Aku pun tak ingat. So tu lah. So this happen selepas dia bercerai. Dan lepas tu dia terus migrate ke Perth. And then yang aku tak puas hati kat sini, dia sebut pasal Perth tu sebab aku suka gila pergi Perth. So aku tahu selok-belok ke apa aku dah apa. Dia cakap ada satu scene tu, dia cakap jet lag pun tak habis lagi. Kepala otak engkau, Perth dengan Malaysia time zone sama. Jet lag mak engkau. Jet lag mak engkau, time zone sama. Okay, flight dia pusing. Flight pun 6 jam je, 5 to 6 hours je. Jet lag jadah engkau. Jangan ingat penonton bodoh sangat, boleh tak? Okay, run aku dah habis. Sorry, aku pun dengar kusut sekarang ni. So tengok cerita ni macam tengok tak shift. Aku tak shift. Filem ni pada aku dia kosong lah. Yeah. Dia tak ada entertainment value langsung at all. Yeah. At all. Just for the sake of I'm still alive, so yeah. I make movie and I still can direct, I still can act. Palaho. Dia macam kau tak nampak effort langsung tau. Kau tengok poster dah tahu dah. Macam daripada poster je dah tahu dah. Macam mana kan perasaan kau tengok poster dia tu? Macam itulah perasaan kau tengok movie ni. Yang color contrast dia, ya Allah, memang standard IFA. Dia dah adakah dia berada dalam dunia dia sendiri? Tahu cakap dia create dia punya universe sendiri. Dia nak buat macam Marvel Universe, DCU. AIU sekarang dia buat Ahmad Idham Universe. Pak Lu. Takkan kau tak belajar apa-apa? Bukan, this is not dia punya first movie. Aku rasa drama pun tak ada rasa kosong macam ni. Drama pun at least ada isi. Ada isi kan? Kat sini tak ada human connection, ada langsung moral value kan? Ada emotion tak ada. Oh, yang tak tahan dia punya twist last tu. Pah, aku cakap macam, aduh, mind f***. Dah macam tengok cerita Stephen King. Ini habis macam tu kan? Ha? Aku tak tahu apa-apa pun. Yes, memang dalam cerita tu dia sebut dia bercerai, dia merajuk, dia bercerai, dia merajuk. Uh-huh. Okay, fine. And then, tapi aku still nak tahu kenapa. And then dia habis, bila dia habis macam tu, kononnya ex-wife dia kan? Mm-hmm. Oh, lepas tu mata bertentang mata kan. Tak, the shittiest part is
berapa? He is what kat dalam tu? 45, 48 umur dia. Okay. Dia boleh love at the first sight. Kan? Dia boleh love at the first sight dekat teenage. I mean like young adult ah, like umur like 20 tahun, 19, 20 tahun punya budak. Come on, doesn't make sense. Love at the first sight? No, okay. Kalau kalau slowly picking up, yes. Okay, slowly picking up, you get to know her, yes. But love at the first sight is a no-no. Itu yang cakap dia tak ada effort langsung nak menulis untuk cerita ni. It's a no-no. Seriously, memang no-no. Kalau dia jatuh cinta dengan mid-30s punya perempuan, okay, make sense. Macam some executive ke kerja masa dia meeting tu ke. And then itulah first time dia nampak yang masa dia dekat dalam kereta tu. Come on. Masa dia buat dalam kereta macam, wow, apa kau duduk apa, tak pernah tengok ada budak ke? Macam, apa ramai Melayu babe, come on. Live there. Ada kau yang bukan duduk dekat Oslo ke, bukan duduk dekat Stockholm ke, come on. Aku found out satu benda lagi dalam Ahmad Idham Universe ni, punya wardrobe memang fail. Out gila. Aku tak tahu dia dekat, dia macam dari dari masa lampau punya tau. Dia tak tahu fashion sense sekarang macam mana, budak-budak sekarang pakai apa. That's why aku tertanya-tanya lah, dia buat movie ni untuk siapa sebenarnya? Adakah untuk diri dia? Tak, kalau kau perasan Ahmad Dahab ni, aku rasa dia more onto pemotoran punya punya filem tau, daripada Rempit, Ram It, Marah Bahaya, Marah Bahaya cerita aku, Impact Maxima, Impact, Anan Sempit Moto. Movie, there's few movie mesti ada. Mat Moto pun dia. Yeah, Mat Moto, yeah. Mat Moto Universe. Mat Moto Otai, okay, all. So yang ni pun masukkan juga dunia pemotoran. Tak pasal-pasal bini Izan Yusof bawa kereta. Oh, subplot tu tak ada function langsung. Tiba-tiba ada race kereta. Ah, kan. And then yang aku tak faham yang Mamat tu, yang anak Izan Yusof punya kawan yang spike air tu. Spike air. Aku ingat dia yang nak main Minah tu. Apa sebab pula end up orang lain yang main? Unless kalau plan, yes. Ni macam tak plan, macam okay jom minum. Habis tu habis. Bangun tidur dah kena rogol. Palaho. Macam KL ni tak ada tempat karaoke lain. Itu yang tempat happening. Itu tempat paling happening. Wah, aku bagi kudus yang dia cakap. Oh, dulu kita ada Modestos, DV8. Ya. Dia sebut DV8. Aku tak tahu. Okay. That's like okay. Okay, tu ada plus. Aku macam, wow, okay. That's our generation. That's our generation. Yeah. So sekarang yang paling happening karaoke. Palaho. Okay. Yeah. Kau tak payah close. Kau tak payah close. Aku yang close. Out lah cerita ni. Okay, cerita ni out. 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 Aku bagi kosong bintang. Kosong. Ya. Yeah. Aku kalau boleh bagi negatif, aku bagi negatif lah. Bagi kosong bintang. Tantaradain. Pertama kalinya movie dapat kosong bintang. Dia bukan kosong macam lagu Dewa kosong tu. Lagu tu sedap. Ni kosong, literally zero. Yeah. Wow. Oh, lepas tu yeah. Lepas tu dia ada marah orang sebab tak tengok cerita dia kan. Sebab dia salahkan Hollywood. Sebab dia keluar saing sama blockbuster kan. Untuk movie Minamoto. Oh, Suraya. Tu untuk Minamoto lah. Suraya. Okay. Oh, tak apa. Selit sekali. It's not them. It's you. Look at me. It's you.